longsor lagi, kerowak lagi lir, ya Allah. Saking dalamnya lir, tiba-tiba tuh yang lama itu terpendam itu keluar semua. Bawah-bawah itu pas longsoran terkikis oleh aliran lahar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya dengan Sati Kali Gani tentunya. Kali ini saya berada di Besuk Kali Lanang lur, yang melihat yang longsor. Bekas longsor lur. Ini longsoran besar sekali lur. Di atas tebing ini. Ya Allah. Bekas longsornya besar sekali lur. Longsor lagi, kerowak lagi lir, ya Allah. Saking dalamnya lir, tiba-tiba tuh yang lama itu terpendam itu keluar semua. Bawah-bawah itu pas longsoran terkikis oleh aliran lahar. Masya Allah. Tinggi ya. Memang semakin kesini itu semakin tinggi loh. Ini yang seujung sana itu ke Kampung Mati yang curah kobokan itu ya, lho, yang sebelah sana itu loh. Ini pagi kita kesana loh. Dan gitu, itu ada bekas kayu itu. Oh dulunya ini ya kayak gitu mungkin ya. Kayak itu, apa itu? Gundukan itu ya, pemisah itu. Ini buktinya ada kayu ya. Hidup ini bekasnya, tentunya masih selamat yang kena hantaman batu-batu besar ini lur. Patah atas dua ini, iya dua lur, ya dua pohon mati total ini. Batu bisa nyelempit begini lho. Ya antemi batu ya pesok kabeh. Melencet kabeh kayak gini. Kayu atas juga ya ini nih. Botol lho lagi sampai kono lho. Lagi lara lahar gede ya mungkin ini jenis. Aku turun tahu meteor ini lho yang jenis ya. Gue udah tanya gimana itu dari yang aku kesini takut ini fokus ke ini ya, pas longsornya tinggi sekali lor, berapa meter ya, 50 meter ada ini lor pas longsorannya. Ini belum ke sana, ke ujung-ujung sana ini. Nah. Luas, benar-benar luas lur. Curah kobokan dan kali lanang ini lur. Itu kesana itu nggak kelihatan ya. Kita nyoba kesana ya. Nah, ini tuh geluduk-geluduk di apa nih lur? Iku ya di sudut bisa nembak lur ayo rana lur. Apa tadi? Ini yang atas lur apalagi yang bawah. Terus ke sana lur, batu ini pating pentolang lur. Masya Allah, gede-gede. Masih tidak kelihatan lur. Ternyata jauh ke sana. Gelendangan ini di mana? Sana mungkin hanya pakai sana. Jadi kita naik lagi turun lagi gini loh. Masih jauh ke sana. Ini kita sambil ke sana aja lor ya. Wah, terlalu jauh. Apa tuh longsorannya?
longsor lagi, kerowak lagi. Ini dulu bekas lewat mobil lewat atas ini, turun habis. Sekarang agak dalam ya lho ya. Saya ambil ke sana lagi. Oh, ini ngambil yang sebelah kiri aja lho. Ternyata suara gemblondang tadi di sini lho. Tuh. Besarnya. Harus membuat jalan memperlebar aliran sungai apa aliran bahar ini. Bikin jalan ternyata. Yang sebelah sini udah dalam sekali. Ini tetap buat pendaki sini mungkin. Ini dipendekin gitu aja mungkin. Banyak mobil-mobil yang mengisi pasir batu di sini. Itu tinggal segitu di sisa atas sebentar ya. Terlalu atas. Enggak mana loh. Semakin atas longsoran itu di kono loh. Wili. Kumandek. Kuat le. Pak cedek le. Nutut. Watu klosone wah kilo wat gede-gede lu. Ya Allah. Lumajang itu berbagai macam. Macam-macam wis warnane. Untuk kokono muter ini unyer ya gini ya lir ya, mungkin di kono itu bekas tanggul lir entek dimakan lahar. Di mesin-mesin pengeruk itu pada istirahat lir ya sana itu. Jalannya itu naik turun sini, naik turun. Kono ditanggul, kene ditanggul. Selip-selip lur. Meleduk kok ya. Mobil sing lewat tadi. Papakan lur. Saling berpapakan. Oke, ini sing lasor. Sing lasor iku sebelah isore lho. Isore sebelah kanan. Ya sak jalur sebelah isor ngono tok ya. Iki niku ngono. Papa kan di stop lur. Yang lur anjene lur. Biasa. Kan melaklut orang pol gantian Joko itu minta nunggu gini. Jarak sedeng, embong jarak sedeng itu kendala itu. Lapakan kudu gantian. Monter-monter sing pemangko. Kerja.
saya. Sing arah teko Malang lur. Golek papakan manut begini. Rame ini sih jok lagi lah begini kalau kadang di kono papak-papakan itu terlalu rame karena kendaraan sepi tapi sih jok lagi. Nah rapi joko ini tikungannya tajam jadi sih di kono raketok lah terus sih jok ini ya raketok. Nah, papakan di kini ora iso. Kalau papa kan jurang bisa. Betul gelar. Ketuke kait ke mebul. Bisa miniler ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.